Assalamualaikum, salam hari Isnin. Ya, hari Isnin. Ada bunyi loceng kecemasan. Belah atas pun tirai kebakaran dah jatuh. Dekat sini pun dia punya tirai ni dah turun. Dan bunyi loceng pun tak stop lagi. Tadi mula-mula kecut perut juga. Ingat terbakar betul ke? Lepas tu ingat drill ke? Kalau drill mesti dia bagi tahu ada drill kan? Yang ni tiba-tiba bunyi, terkejut lah juga. Sekali tengok orang tengah cek-cek. Kau tengok bersepah sikit eh. Ini printer nak set up. Ini laptop. Tadi ada customer dia call. Dia just order melalui call je. Kejap lagi nak datang katanya. Loceng dah berhenti. Lepas tu dekat sini ada stok baru. Baru sampai. Tapi sebab aku seorang kejap lagi baru settlekan. Sebab aku nak handle yang printer dengan laptop sana dulu. So semalam tak ada video eh. Sebab aku sekarang ni dalam fasa nak try kurangkan buat video harian lah. Sebab video harian ni consume sangat banyak masa. Kan sebab aku edit video waktu malam. So kadang-kadang tu balik kerja letih edit video. Dan kalau perasan hari ni punya tajuk, aku tak letak dah PKP hari keberapa dekat kepala dia. So aku just tulis APEC vlog je. Kalau ikut semalam sebenarnya aku record. Cuma balik rumah letih yang teramat, aku tak ada mood nak edit-edit video ke apa. Balik-balik relax kejap terus tidur je. Punya letih semalam sebab ramai orang. Sebab pagi aku buat intro, record pagi tak ada orang sangat. Petang membawa ke malam. So kalau ikut 2 hari lepas ada viral video lah. Orang duk drive through Bubble Bee dekat Terminal Center Kuantan TSK. Lepas tu ada juga semalam keluar berita Bubble Bee dekat Jalan Berserah kena tutup sebab beroperasi tanpa lesen. Harap-harap diorang boleh selesaikan isu lesen ni secepat mungkin supaya kedai diorang boleh buka semula lah kan. So semalam adalah hari yang busy. Hari ni pun boleh tahan lah busy hari ni. Walaupun kalau kita tengok Mega Mall macam ada tak ada orang je kan. Dan lagi aku ada order barang. Standby lah untuk barang sampai. InsyaAllah esok atau lusa barang itu sampai, aku akan buat unboxing apa benda yang aku beli. Tunggu dan lihat. Okay, tata. 6 hours later. Teng-tereng. Ini dia Omen punya laptop sampai baru tadi. Sebenarnya tadi aku dah buat recording konon-kononnya nak buat unbox, buat keluar kotak semua. Sebab kalau tengok yang ni dah tak ada dah barang dalam kotaknya ha. Sebab tadi aku lupa tekan record. Jadi ini adalah Omen yang baru sampai tadi. Tengok sikit. Okey, nampak cantik kan dia punya logo gradient, atas biru, bawah hijau, lepas tu bawah dia ada tulis Omen. Logo dia berkilat lah, bentuk diamond shape gitu. Color dia kalau ikutkan macam kelabu sikit. Sebab kalau letak sebelah-sebelah dengan yang i5 punya, boleh nampak color dia kelabu sikit. Yang i5 punya lebih gelap, lebih hitam. Untuk port dia sama je macam yang i5 punya. Dia ada USB Type-C, dia ada display port kat sini yang micro punya tak silap aku. Lepas tu ada dua USB biasa kat sini dengan ini exhaust dia. Belakang pun dia ada lagi exhaust untuk keluarkan haba. Sebelah sini dia ada yang ini charging punya port. Dia ada LAN punya port, dia ada USB satu lagi, dia ada HDMI. Ini port untuk headset dengan yang ini untuk memory card. So kita tengok dalam dia lah. Sebab dalam dia ada beza sikit dengan yang i5 punya. So dari jauh selain daripada perbezaan color, apa lagi yang korang boleh nampak beza dia? So beza dia adalah satu dekat keyboard. Okay, keyboard dia, dia tak ada nombor belah tepi. Macam i5 punya dia ada numpad. Okay, belah kanan. Yang ini dia tak ada, lebih kosong dan dia ada button arrow aja dekat sini yang agak besar. Bagi aku button arrow ni lagi selesa nak tekan lah. Lepas itu speaker dia sama je dengan button on dia dekat dalam area keyboard. Dia punya logo Omen ni nampak lagi terang lah. Sebab yang ini mungkin korang tak pernah nampak dekat dalam kamera. Ini yang i5 punya dia kurang terang sikit. Lepas tu dia punya display macam biasa 15 inci full HD. Yang ini ini dia punya beza lagi satu lah. Okay, 015 kat sini nombor ni. Design and engineered by HP. Yang ini dia punya font dia, huruf dia, dia buat macam line saja, line outline. Tapi untuk yang i5 punya dia penuh, color gelap terus. Lepas itu yang ini dia punya stiker yang ada. Dia ada stiker Ryzen 5 Nvidia GeForce GTX dengan 144Hz punya refresh rate dia punya display lah. Ada kamera dan mikrofon. Speakernya dikuasakan oleh Bang & Olufsen. Untuk Omen laptop yang baru ni, yang ini model number dia adalah 15EN0049AX. Dia pakai AMD Ryzen 5
4600H. Storage dia 512GB SSD, 8GB RAM, 8GB sama je macam yang i5. Optical drive tak ada, dia pakai Windows 10 Home macam biasa. Lepas tu dia punya display 15.6 inci Full HD IPS LED display, 1440Hz. Grafik card dia Nvidia GeForce GTX 1650Ti 4GB, yang ini sama dengan i5 juga. Jadi yang ini harga dia murah sikit daripada yang i5. Jadi kalau korang nak cari Omen laptop yang pakai Ryzen 5 punya processor, dah ada lah kat kedai aku, okay? So sekarang kita dah display kat situ. Ini kotak kita nak simpan. Hei, dalam ni pun dah penuh. Boleh mak sumbat tak? Boleh. So untuk hari ni sampai sini dululah kot, okay? Kita jumpa pula lain kali. Bye bye.